Hai semua Inspira, pada siang hari ini saya Bastian Groho dari tim Inspira Majalah NCP 29 Semarang berkesempatan untuk mewawancarai Kak Zahra dari kelas 9D. Hai. Selamat siang Kak. Siang juga Dek. Sebelum lebih dalam nih Kak, boleh dong kenalan sama Kakak? Boleh dong. Kalau boleh tahu Kak, nama lengkap Kak Zahra siapa sih Kak? Nama lengkap saya Zahra Nisha Nur Fitriani Torik. Panjang ya kak namanya kak? Panjang banget. Terus kakak tuh di rumah ada berapa bersaudara kak? Saya 4 bersaudara ya dek. Wow, 4 bersaudara, saya cuma 2 kak. 2 kalinya ya dek? Iya kak, 2 kalinya. Terus kak, ulang tahun kakak kapan sih kak? Ulang tahun saya udah lewat kok dek, tanggal 17 November. Wah, wow. Padahal mau saya ucapin loh kak, tapi saya udah lewat kak. Ya udah, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan ya kak. Oke. Kakak tinggalnya di mana sih kak? Saya tinggalnya di Gerawahit di daerah Sambiranta dekat sini. Wih, deket ya kak dari sekolah. Iya. Kalau boleh tahu nih kak, hobi kakak sehari-hari apa sih kak? Hobi saya membaca, berolahraga, dan memasak. Wih. Terus kak, kalau boleh tahu, yang menginspirasi hobi kakak itu siapa kak? Dan kenapa menginspirasi? Yang menginspirasi hobi saya terutama kedua orang tua saya. Untuk membaca setiap akhir pekan, saya bersama keluarga sering mengunjungi toko buku, membeli buku dan sekaligus membacanya. Dan untuk yang berolahraga, setiap minggu saya selalu diajak ayah untuk berolahraga, kemudian saya tertarik, kemudian saya jadikan hobi. Terus kak, yang hobi memasak kak, siapa kak yang menginspirasi? Yang menginspirasi untuk hobi memasak, bunda terutama. Karena bunda sering melibatkan saya memasak di dapur, dan sekaligus mengajari saya juga bagaimana cara memasak. Dari yang awalnya saya hanya bisa memecahkan telur sampai menjadi makanan. Wih, keren kak. Terus kak, cita-cita kakak besok mau jadi apa sih kak? Cita-cita saya itu jadi Ibu Menteri Keuangan Negara seperti Ibu Sri Mulyani. Wih, hebat dong kak kalau jadi Menteri Keuangan kak. Semoga tercapai ya kak. Amin. Terus kak, ada nggak sih kak prestasi yang paling dibanggakan gitu kak? Yang akademik maupun akademik nih kak? Untuk yang akademik, saya rasa saya belum cukup puas dengan apa yang saya raih. Tapi saya selalu berusaha untuk memaksimalkan prestasi akademik saya. Untuk yang akademik, saya pernah mengikuti lomba dewan galang bersama teman-teman dan adik-adik. Kalau boleh tahu kak, itu lombanya yang membimbing siapa kak? Untuk lombanya dibimbing pembina Ibu Sulistianingsih dan Ibu Siti Makrifatun. Juga dari alumni-alumni ikut serta mendukung dan membantu. Alumni-alumni dari Dewan Galang di sekolah kita nih ya kak? Iya. Wih, salut deh sama kakak. By the way nih kak, itu latihannya seminggu bisa berapa kali kak? Seingat saya hampir setiap hari ya demo persiapan. Oke, sampai dong kak. Kalau boleh kak, ceritain dong suka dukanya waktu lagi latihan buat lomba sama waktu lagi lombanya kak. Kalau untuk sukanya lebih banyak ya daripada dukanya. Suka seperti menambah pengalaman, banyak teman juga. Kalau yang untuk dukanya, kita harus menyempatkan waktu, menyediakan waktu tentunya untuk latihan dan menyediakan tenaga juga. Capek banget dong sih kak. Oh iya kak, resolusi kakak nih di tahun 2019 ini apa kak? Resolusi saya di tahun 2019 semoga menjadi lebih baik dan lebih rajin dalam menjalankan hal positif. Wih, patut dicontoh tuh. Oh iya nih kak, rencananya habis ini kakak mau melanjutkan kemana kak? SMA atau SMK kak? Insya Allah saya ingin melanjutkan di SMA. Oh, kalau boleh tahu SMA-nya kan? SMA-nya di mana kak? Insya Allah saya inginnya di SMA Negeri 2 Semarang. Wih, lagi-lagi semoga tercapai ya kak. Amin. Terus kak,
apa sih kiat-kiat kakak untuk mendapatkan nilai ujian yang bagus ya? Tentunya pertama kita selalu berdoa, meminta ridho dari orang tua juga, dan juga memperbanyak latihan soal, karena dengan kita memperbanyak latihan soal karena dengan kita memperbanyak latihan soal pada saat ujian kita bisa terlatih untuk menyelesaikan latihan soal tersebut, dan mungkin kita bisa menyelesaikan latihan soal yang memiliki macam yang sama pada saat kita mempelajari latihan soal. Berarti malah mungkin ada soal yang sama nih ya kak, waktu latihan kak. Terus kak, sekarang kan sistemnya pakai zonasi ya kak. Bagaimana sih pendapat kakak tentang sistem zonasi ini kak? Menguntungkan atau merugikan kak bagi kakak? Menurut saya lebih ke menguntungkan ya dek, karena dengan sistem zonasi ini kita bisa lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga. Jadi pada saat kita perjalanan dari sekolah maupun ke sekolah, kita bisa menghemat tenaga kita, dan tenaga kita tidak habis pada hanya untuk perjalanan. Jadi emang lebih efisien ya kak pakai apa sistem zonasi ini. Terus kak, harapan kakak untuk majalah Inspira kedepannya apa sih kak? Semoga majalah Inspira terus berkembang dan tetap menjadi inspirasi bagi bapak ibu guru, teman-teman dan adik-adik. Terima kasih kak. Ini kak, berikan 4 kata yang berkaitan dengan pesan-pesan kak. 4 kata, doa, usaha, dukungan, dan baik. Wih, berarti kita harus berdoa ya kak. Oke kak, terakhir kak, boleh dong dibagi tentang akun sosmednya kak, siapa tahu mau nambah follower gitu kak. Akun sosmed saya di Instagram @zahranisha_rm. Oke, terima kasih kak atas waktunya pada siang hari ini. Semoga keinginan kakak yang ada tadi bisa tercapai ya kak. Amin. Dan semoga kakak bisa lulus dengan nilai UN yang membanggakan kak. Dan untuk teman-teman Sobat Inspira yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman biar yang lain bisa nonton video ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye.